بالله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم ارحمنا بالقرآن فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد Hamba-hamba Allah, ibu-ibu, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat Allah berikut ini yang ke-77 yaitu Ar-Razzaq. Ar-Razzaq. Dari timbangan Al-Fa'al. Beda dengan Ar-Raziq. Allah itu Ar-Raziq. Allah Sang Maha Pemberi Rizki. Kalau Ar-Razzaq, maka dari timbangan Al-Fa'al, bersangatan dalam memberikan rizki. Sambung-menyambung rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa saja. Walaupun dia didurhakai, Allah tetap memberi dia rizki. Walaupun Allah dimaksiati, Allah tetap kasih dia rizki. Inilah Ar-Razzaq. Mari kita simak terlebih dahulu firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi, tidak ada yang mampu menghalangi rezeki kalau Allah sudah mau kasih. Itulah Ar-Razzaq. Makanya sambungannya setelah Ar-Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Kalau Allah ingin kasih rezeki, maka tidak ada yang bisa menghalangi rezeki dari Allah. Tu'til. Bukan tu'til mulka. Tu'ti. Kalau tu'til mulka mantasya, baru tu'ti. Ha? Ini kita lepas solat itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah yang sudah mau kasih, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah yang mau kasih, tidak ada yang bisa menghalangi. Walaupun ini rezeki ya, rezeki udara. Udara ini baru bisa datang kalau ada tempat saluran udara, betul? Kalau ada saluran udara, Nabi Yunus bagaimana dalam perut ikan? Enggak ada dinding. Dinding sebetul-betul dinding, Bu. Habis itu sudahlah dinding dibungkus pula dengan cairan dalam perut ikan. Mana ada? Enggak ada selangnya, pipanya. Sehingga dia bisa pakai masker, melalui hidungnya ikan keluar masker itu. Enggak ada, kalaupun iya air pula di luar sana. Itulah dia, kalau Allah ingin mengantarkan rezeki maka tidak ada yang mampu menghalangi. Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Cobalah ibu pikirkan. Cobalah ibu bayangkan. Ule di dalam mangga. Ule di dalam mangga, Bu.
Ibu pernah ada lihat enggak di mangga itu ada pori-pori di mana bisa bernafas ulat itu? Tidak ada. Zul quwwatil matin. Allah Maha memiliki kekuatan lagi Maha kokoh. Mudah-mudahan ibu percaya dengan tulisan yang ditulis oleh Tri Bombali. Siapa Tri Bombali? Imam Samudra, Ghufron, Mukhlas. Masih ingat? Apa kata mereka bertiga? Ketika mereka mengisolasi diri, tidak mau dikasih makanan oleh makanan yang ada dari penjara. Ketika air juga diputuskan dari mereka. Apa persaksian mereka? Dan persaksian orang-orang yang bertetangga dengan mereka. Dari penjara mereka itu tetap keluar air. Kapan pun mereka mau, ada air terus keluar. Selalu ada makanan yang mereka makan. Sehingga mereka lebih segar, lebih sehat, lebih berbinar-binar, lebih bercahaya daripada yang lain. Kalau Allah sudah ingin memberi rezeki, tidak ada yang mampu menghalangi rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bu jangan cemas ya Bu ya. Kalau seandainya Ibu harus pergi duluan, anak Ibu masih kecil-kecil, jangan cemas. Allah Ar-Razzaq. Allah Ar-Razzaq, Hayyun Qayyumun Razzaqun Dzul Quwwatil Matin. Allah Maha hidup, Maha memelihara, Maha memberi rezeki dan Maha kuat, lagi Maha kokoh. Tidak ada yang mampu menghalang-halangi rezeki Allah kalau Allah sudah mau memberi. Tenanglah Bu, jangan cemas. Bu, siapakah seorang diri diletakkan di gurun Sahara tanpa ada satupun manusia, tanpa ada rumah, tanpa ada bekalan, tanpa duit, ada duit belanja, tanpa tetangga, gurun Sahara lepas, tidak ada apa-apanya. Siapa? Siti Hajar dengan Ismail alaihi wassalam. Masya Allah Bu, hidup enggak mereka berdua? Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Jadi jangan cemas, mau ditaruh kemana saja, walaupun Ibu diletakkan di Antartika. Pernah ke Antartika Bu? Belum, tapi pernah ngeliat videonya. Antartika itu adalah tempat atau kawasan yang paling terlarang. Negara-negara besar dunia melarang, jangan ada yang merapat ke situ. Kalau ada yang merapat ke sana, maka wajib dengan perizinan yang super ketat. Lah Ibu ditaruh di sana, kalau seandainya Allah ingin memberi Ibu rezeki, pasti akan tidak ada saja Ibu bisa hidup di Antartika itu. Baik Bu, dengan ini, sekali lagi, tidak perlu ada cemas bagi orang yang beriman. Rezekiku sudah ada di tangan Ar-Razzaq. Bahkan Allah mengumumkan dalam hadis kudsi, seandainya hiduplah kalian serentak dari Adam sampai kiamat, serentak hidup dan serentak minta. Saya kasih serentak sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Beda-beda permintaannya. Minta gunung ameh, minta lawi itu isinya ameh, ya. Seluruhnya minta, saya kasih semuanya kata Allah. Serentak satu muka bumi, minta kepada Allah dari Adam sampai kiamat, seluruhnya minta serentak. Saya kasih serentak dan tidak akan habis yang di tangan saya. Allah terus kasih. Maka Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, yang memiliki kekuatan lagi Maha perkasa. Baik, jadi silakan Bu dibaca. Makna Allah Ar-Razzaq maksudnya dialah pemilik anugerah yang berbeda-beda keadaannya yang diberikan kepada makhluknya sesuai dengan takdir atau ketentuan harian, tahunan dan takdir seluruh. Ini lagi keistimewaan Ar-Razzaq dibandingkan dengan Ar-Razzaq. Ar-Razzaq ini antara Bu Nini dengan Aisyah, beda-beda rezekinya. Beda-beda rezekinya. Antara Ibu dengan Bu Erna, beda-beda rezekinya. Sebagaimana beda suami masing-masing. Beda anaknya berapa orang. Ya, beda bagaimana pendapatannya. Beda bagaimana kesehatannya. Beda-beda rezekinya. Dan itu enggak meleset ya Bu ya. Jangan pernah Ibu berpikir Allah itu sempat meleset. Harusnya nyusah diokan untuk ikut. Eh, kenapa di sana? Enggak mungkin itu dong. Nak mungkin rizquka la yakuluhu ghairuk, rezekimu tidak akan pernah disambar oleh yang lain. Tidak akan, yang memang sudah jatah rezeki kita pasti akan jadi milik kita Bu. Dan kalau memang bukan untuk rezeki kita, walaupunlah di dalam muncuang lah takunya, bahkan sudah masuk dalam perut muntah lagi dia tuh, namanya bukan rezeki kita. Ya. Maka jangan gelisah. Apa yang menjadikan engkau tidak gelisah? Dijawab, karena aku sudah tahu rezekiku tidak akan disambar oleh yang atau salah kasih. Salah kasih, malaikat salah kasih. Tidak akan pernah meleset, Bu. Ya. Lanjut. Lalu ia memperoleh apa yang telah digariskan atas
memberlakukan pemberian rezeki yang sesuai dengan namanya Ar-Razzaq. Dan pemberian rezeki tersebut terjadi dalam dua tahapan, yakni di langit dan di bumi. Maksud pemberian rezeki di langit adalah bahwa padanya ditentukan dan dicatat atau di Lauh Mahfuz. Adapun pemberian rezeki di dunia adalah bahwa yang telah ditentukan dan dicatat itu pasti akan berlangsung padanya. Belum lagi ibu lahir ke muka bumi, sudah tertulis di Lauh Mahfuz ibu rezekinya gimana, gimana. Hari demi hari yang ibu jalan itu, rezeki ibu dari pagi sampai ibu tidur lagi, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah tertulis ya ibu ya. Tapi ustaz, kalau begitu, cak kami di rumah saja ustaz. Kalau memang ada rezeki kami, tidak usah kami bekureh leh. Tidak usah kami bekerja keras, wong namanya rezeki kami sudah ada kok. Ini juga beda, rezeki itu harus dijemput. Ya, rezeki itu harus jemput. Kalau ada rezeki kau, ayi kau lah untuk ambo kau. Ambo cari isinya. Kau berkurang ayi kau seorang. Berkurangnya. Maksud tiba dah muncung dalam porimu sekali. Berkurangnya. Tidak ada itu dah. Ada tukang sihir bisa buat sekarang. Itu memang ada. Ya, memang ada tukang sihir yang bisa buat sekarang. Tapi itu adalah bantuan jin. Bantuan setan. Nyo cari jus orang digali orang. Nyambil pipet. Para tukang sihir itu langsung difoto, langsung divideokan. Jus orang itu berkurang tadi, berkurang terus. Sementara dari pipetnya nampak ada jus yang mengalir ke dalam mulutnya. Ini sihir. Tapi secara umum itu tidak akan terjadi. Ambo di rumah sajalah. Dicekik oleh Umar bin Khattab, orang yang kerjanya cuma ibadah aja di masjid, sementara dia laki-laki, di waktu harusnya dia bekerja di luar. Dicekik oleh Umar bin Khattab, apa kata Umar? Inna sama'a la tumtiru dhahaba. Langit itu tidak menurunkan hujan emas. Orang seperti kamu jangan menghinakan Islam. Menghinakan Islam namanya itu. Dia hanya mengandalkan sedekah. Karena orang siap, orang soleh, ibadahnya hebat, sedekah kayaknya barokah. Sehingga dia mengandalkan perasaan umat yang seperti itu, sehingga dia menunggu orang datang bawa makanan, orang datang bawa kue, orang datang membawa sedekah ini, sedekah itu. Marah Umar bin Khattab, orang macam kamu membuat Islam malu. Pergi kamu. Jam-jam segini letak ibadah kamu adalah di pasar. Dagang sana. Kan begitu nasihatnya Umar bin Khattab. Rezeki itu tetap harus di... Sedangkan dikasih orang lah kita. Ha? Laika mungkin roti yang dikasih orang, nasi yang dikasih orang, bas orang lu menyuan kawa. Sesudah itu, awak nama mengunyah doh. Nak muah doh. Itu orang puruk-purukan kalau muncung ngop itu. Itu dia jikur masukan kalau ketunggurkan awak. Karena ada, tetap ada usaha walaupun mengunyah. Kunyah itu adalah bagian daripada usaha. Minumlah. Masuk air. Kalau ambo caliak senyum, ambo wih, rezeki ambo lah doa. Ambo caliak sajanya, tak akan pindah-pindahnya. Tetap ada usaha. Jadi tidak boleh di rumah saja. Di rumah saja, di rumah saja. Kecuali di penjara. Di penjara kan tak panggil mangga-mangga. Petang kau, waktu ambo camih lah. Camih lah kan. Lah mulai orang bertanya, ya Maya, nelfon, kasih nomor rekening, mulai. Lah mulai baru digertak ambo masuk ke dalam, lu mulai orang bertanya, minta nomor rekening. Mau ngapain? Mau ngirim rekening, mau ngasih belanja, mau ngasih anak-anak semacamnya. Alun jadi lah ke mengirim orang. Nolak kan, Ma? Nolak kan bagus. Artinya jangan cemas lah. Mati pun saya nanti, mati pun ibu nanti, Ar-Razzaq tetap maha hidup, betul tak? Maka jangan cemas bu rezeki masing-masing anak wak golado. Baca mian jo baru. Nak ba makan nang beko, wak makan kau beko supia. Matanyo jo baru. Lah sarahkan selaka Allah. Sarahkan selaka Allah, titipkan selaka Allah. Iko indak batumpangan tapi batunggui. Ah namonyo tu? Picayurai. Iya, pitaru api baunian. Nak lama lagi mau itu dulu. Oke, Cik Yusuf Mansur. Kalau sudah titipkan anak-anak di pesantren kami, orang tua enggak boleh ikut campur. Enggak boleh ikut campur. Kami yang urus semua anak-anak. Apa masalah anak-anak, kami yang akan selesaikan. Orang tua enggak boleh ikut campur. Kalau kita ikut campurnya, bawa anak pulang melihat. Kata-kata itu bagus menurut saya, layak untuk dapat kita terapkan di pesantren mana-mana. Banyak orang tua tak kainyo lo ka jadi anu, jadi guru asrama, lainnya mengatur anak saudaranya. Bawa saudara nak pulang balik. Ya, baik begitu.
Jadi iko amak dia lah tua-tua kah? Yang masih muda-muda lah yang punya anak ketek-ketek. Fatimah punya anak kecil. Mana? Salma punya anak kecil. Saya yang punya anak kecil lah. Hah? Mana Fitri? Ah, punya anak kecil. Umpamo ya, umpamo. Awak pai haji. Kadir risau kan anak? Neneknya lah doh, kakeknya lah doh. Anggaplah jawa-awak dijapui dari malaikat maut. Janganlah risau lagi. Allahu huwar razzaqu dzul quwwatil khalas. Lihat di iman awak muda itu. Lah doh rezekinya masing-masing. Bu. Kaya raya Sumatera Barat hampir-hampir dia yang terkaya. Sakit. Anaknya sakit. Tapi kalau memang sudah rezekinya menurut Allah sudah enggak ada di dunia ini, walaupun duitnya sebejibun-bejibun, semua orang minder melihat duitnya yang tidak berseri, dia tidak akan bisa memasukkan nasi ke dalam mulut anaknya, menjadikan oksigen bisa diminum, bisa dihirupnya, air bisa diminumnya, ya, bahkan apa yang diinjeksi, apa namanya itu, impuskan, itu pun menolak tubuhnya. Memang enggak ada lagi rezekinya. Maka ketika saya lihat itu, saya katakan siap-siap sajalah. Titipkanlah kembali kepada, pulangkanlah kembali kepada yang menitipkannya. Itu bahasa saya ketika saya melihat oksigen sudah enggak bisa masuk. Dan makanan juga tidak bisa lewat. Padahal kaya rayanya Masya Allah. Sudahlah, saya katakan titip, kepulangkanlah, pasrahkanlah kembali kepada yang punyanya. Siapkanlah hati. Memang sudah enggak ada rezeki. Padahal masih muda, semua masih utuh, gigi masih sempurna, fulus tidak berseri, ya kan? Tapi kalau udah gak ada rezeki, memang gak akan bisa. Tapi ibu basek tagang, orang paling termiskin di dunia. Insya Allah, selagi rezeki ibu masih ada, walaupun ibu terdampar di sebuah pulau terpencil, menurut Allah masih ada umur ibu 7 tahun lagi. Atau 70 tahun lagi. Ibu tetap akan bisa hidup di pulau terpencil. Allah khalas. Itu sudah dalam keyakinan kita. Jadi jangan cemas ya bu ya. Meninggal bana besok keluarga ibu sudah Allahnya. Ibu tinggal sebatang kara. Masih ada tidak rezeki ibu menurut Allah. Masih. Maka ibu akan masih menjalani hidup. Pokoknya teruslah berikhtiar. Selesai. Lanjut. Doa yang sesuai dengan makna nama ini. La yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta irhamni in syi'ta urzuqni in syi'ta wal ya'zim mas'alatahu innahu yaf'alu ma yasha la mukrihalah. Ini doa yang Allah tidak suka, Bu. In syi'ta. Ya Allah, kalau engkau mau, kasihlah saya rezeki. Ya Allah, kalau engkau mau, kasihlah saya anak. Ya Allah, kalau engkau mau, kasihlah saya. Ini bahasa doa yang sangat jelek, Bu. Sangat jelek. Padahal Allah mengumumkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul alamin." Kalau kamu mau, baru Allah juga mau. Jadi syaratnya dari awak dulu. Ini malah doanya kayak apa tadi bunyinya? Ya, agi ambo rezeki kalau engkau mau. Agi ambo anak kalau engkau mau. Berarti Allah yang awak kecekkan mau. Si awak. Orang macam ini bagus kita lempar pakai ketapel tuh orang. Si awak. Ya Allah, panjangkan umur saya kalau engkau mau. Masukkan saya ke dalam surgamu kalau engkau mau. Kurang ajar enggak bahasanya tuh, Bu? Jelek enggak bahasanya tuh? Tidak sopan kepada Allah. Sangat-sangat tidak memuliakan Allah. Selamatkan aku dari nerakamu kalau engkau mau. Beri aku laki kalau engkau mau. Beri aku anak kalau engkau mau. Kayak bahasa-bahasa tadi itu. Maka kata Rasulullah, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Ampuni dosaku kalau engkau mau. Harusnya doa itu bah, nampak awak mengemis kepada Allah kan begitu. Ya Allah, agia bu, ya Allah tolong, ya Allah mamanna, bu sebalik juga palu, ya Allah. Kan begitu. Memintalah. Sungguh-sungguhlah minta. Tak pancah-pancah ye mato gua. Macam dalam film kartun modiko ye mato tu kan dak nyuang. Dalam berdoa tu. Seperti itu. Kalau minta kepada Allah, maka udu'ullaha wa anta mulihan.
muqinan bil ijabah, apa namanya? Mintalah kepada Allah, anta mulihan, mana-mana engkau minta kepada Allah, anta muqinun bil ijabah, sementara engkau yakin Allah kabulkan doamu. Amur itu. Makanya berdoa itu juga, sekali-sekali itu juga Allah enggak suka lah sebenarnya itu. Sekali-sekali lewat. Ya Allah, panjangkan umur hamba dan jadikan hamba soleh dan taat. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam surgamu. Ya Allah, berilah hamba nanti husnul khatimah. Sekali-sekali sajanya. Yang paling Allah sukai itu doanya 3-3 kali. Ya Allah, panjangkan umur hamba dan dalam panjangnya umur hamba, hamba taat beribadah kepada engkau. Oh ya Allah, panjangkanlah umur hamba. Intonasinya juga dibeda-bedakan. Makin kesononya makin ditekankan. Ya Allah, tolong panjangkan umur hamba ya Allah, dan jadikanlah hamba takwa kepada engkau. Diulang-ulangi ya 3 kali. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam surgamu, surga Firdaus ya Allah, tanpa mampir sebentar pun ke neraka, langsung ke surga Firdaus ya Allah. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam surgamu, surga Firdaus ya Allah. Ya Rab, jadikanlah hamba pantas menjadi ahli surga Firdausmu, dan masukkanlah hamba ke surga Firdausmu. Ulang-ulangi 3 kali, Bu. Allah tuh nyuna paka do. Sekali wa minta lah jaleh di Allah tuh. Tapi Allah ketujuh belum ulang tu ha. Suka Allah belum ulang tu. Kenda rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzaban nar. Selesai. Meminta sapu jagat ke sadolahnya lah masuk sinan tu. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati wa qina adzaban nar. Lah sadonya sinan tu. Lah minta anak soleh, lah minta suami yang soleh, lah minta rezeki nan elok segala macam. Kasado sinan, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina. Kok iyo kemudian itu karena Rasulullah itu lama-lama nyemangkit tangan dan berdoa atau karena ba amak lama-lama Rasulullah itu mangkit tangan dan berdoa. Lama Nabi itu mangkit tangan berdoa. Betul enggak? Panjang doanya. Cuba cari lihat di sikoku isinya doa sudahlahnya. Betul enggak? Jadi itu sedangkan Rasulullah saja yang udah seperti itu dijamin oleh Allah lai panjang doanya. Hah? Masa kita, siapalah kita? Hah? Jadi, Bu, Allah memang Ar-Razzaq. Ah, Allah itulah tahu siapa waktu itu. Tidak nak minta Allah itulah tahu. Ya, kamu ada itu, Bu. Bu, ibu punya anak. Anakku Saulah. Anak ini baik laku. Anak ini tingkah lakunya menarik. Kita tahu si anak pasti punya kemauan. Tapi karena dia enggak ngomong, gimana kira-kira? Ibu kasih enggak? Saya yakin. Ibu tahu, Bu. Dia pasti punya kemauan. Pokoknya dia kepengen diajak sesekali pergi umroh. Ya kan? Hah? Biasanya, Bu, kalau si anak sempat minta, ibu lebih senang tidak? Daripada ibu hanya sekedar? Ibu diam-diam, ibu baca buku diarinya. Ibu baca, kapanlah aku akan pergi umroh? Terbaca oleh ibu. Sementara anak itu seulah lagi. Anak itu baik laku. Anak ini bagus kepada orang tuanya. Sayang pada adik-adiknya dan sebagainya. Terbaca oleh kita. Lalu yang ibu berarti sudah tahu. Sementara ibu punya finansial. Bisa ibu ajak dia umroh. Ibu tunggu dia minta. Padahal ibu sudah tahu. Betul tidak? Ibu tunggu dia. Bahkan ibu sindir-sindir dia. Mintalah. Mak kasih. Mintalah, mak kasih. Mau apa? Insya Allah, mak, selagi mak sanggup, mak akan kabulkan. Pasti ibu pancing-pancing. Begitulah Allah dalam Al-Quran. Udu'uni astajibu lakum. Mintalah aku kabulkan doamu. Kan gitu. Ya, mintalah aku kabulkan. Allah mah tahu kita ini mau apa. Tapi Allah enggak suka kalau kita hanya diam. Minta pun malah sunahnya 3 kali. Nabi Muhammad mencaliaknya ke langit. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Dia angkat tangan. Ya Allah, pindahkanlah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. 16 bulan lamanya, Bu. Tiap hari Nabi Muhammad mencaliak ke langit lalu angkat tangan. Ya Allah, ya Allah. 16 bulan meminta tadi Nabi meminta tadi. Ah, ha? Berulang-ulang meminta. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sempat doa ibu, sabulan ibu berdoa lu jangan dapat kabul eh. Maka ingat-ingatlah Nabi Muhammad saja 16 bulan. Berapa bulan? 16 bulan tu berapa hari? Kalikan 30. Ha?
Bu, lama tu. Awak seminggu berdoa-doa. Ada orang berdoa model itu, Bu. Bahkan salah seorang di antara santri kami, terbaca oleh kami doanya. Marah saya. Saya panggil dia. Ya kan? Apa doamu itu tadi? Itu doa yang membuat Allah marah. Ya Allah, engkau betul-betul tidak adil. Engkau betul-betul tidak adil, katanya. Cikih. Lain tak kena cikihnya tu. Cuma you menambah dia pelajaran. Artinya, kekasih Allah sekelas Nabi Ibrahim saja, dari sejak berumah tangga rindu punya anak dan terus berdoa, setelah istrinya menopause, baru Allah kasih anak. Ya kan? Itu Khalilullah loh. Ibu Khalilullah atau Khalilatullah? Maka mintalah Ar-Razzaq. Oke. Jangan ibu gantungan rezeki ibu ada pada makhluk. Oh, no, 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 no. Rezeki kita ada pada Allah. Halas, titik. Tanyalah. Tidak mulia kata Rasul. Kau tidak mulia kau. Kan ada kalimatnya. Janganlah kamu. Itu. Jika berdoa, janganlah salah seorang di antara kalian berkata, ya Allah, jika engkau menghendaki, jika engkau menghendaki, jika engkau menghendaki. Kanda awak disampaikan kepada Allah. Apa keinginan kita? Sampaikan kepada Allah. Ya Allah, ganti presiden 2019. Minta pada Allah. Ya kan? Jangan pakai jika engkau mau. Iya, jika engkau mau gantilah 2019 ya Allah. Kita harus tunjukkan mau kita. Sehingga terjadilah reuni 212. Kita harus tunjukkan sehingga terjadilah orang berduyun-duyun datang ke TPS-TPS. Kita ingin 2019 ganti presiden, maka terjadilah ribat. Bagadang, Barunda, tengah malam menongkrongin kotak-kotak suara. Harus ditongkrongin, Bu. Supaya tidak ditilep oleh tuyul. Tidak ditukar, tidak dimanipulasi oleh vampir dan Dracula di malam hari. Tongkrongin, ganti-gantian, per 5 orang, per 10 orang, gantian. Ha, 1 jam ini, habis itu, tip, bangunkan. 5 orang lagi gantian. Tongkrongin itu TPS-nya. Kotak-kotak suaranya, tandanya kita ingin 2019 ganti supaya tidak ada manipulasi gitu. Hah? Pagi kalau bisa seluruh warga kita dari masjid-masjid sampai orang-orang rumah ke rumah ditongkrongin, jangan ada yang serangan fajar. Itu contoh bahwa kita ingin 2019 ganti baru doa, ya Allah jangan pakai kalau engkau mau berarti ente enggak mau. Ente ngharapkan aneh yang semangat. Sorry, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak suka hambanya yang tidak punya semangat. Tunjukkan semangat tuh. Ya. Lanjut. Nah, faedah atau manfaat. Silakan. Oh ya, yang di bawah ini, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika. Allahumma amin. De rancaknya doa oleh Umar bin Khattab punya doa. Buliah ibu meniru doa kau, buliah. Coba bu, terjemahkan. Ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid di jalanmu. Dan jadikanlah kematianku di negeri Rasulmu. Amin. Encak tak doanya bu? Encak bu? Encak. Ah, doakan bu. Doakan. Tapi yang punya peluang mendoakan ku sia. Orang yang punya kemungkinan untuk berangke. Siapa-siapa yang punya kemungkinan untuk berangkat, dia bisa doa ini. Tapi kalau dia orang bansai, orang miskin, orang fakir, boleh enggak dengan doa ini? Oh, kenapa tidak? Kenapa tidak? Allah bisa saja memberangkatkan. Kan Ar-Razzaq, ya kan? Ar-Razzaq. Kalau Allah yang mau berangkatkan, berangkat. Siapa yang sangka si Kamil, si Ahmad, si Musa yang orang tuanya orang miskin, ternyata dengan anaknya Hafiz orang tuanya berangkat haji sekeluarga, masya Allah. Siapa nyangka? Faedah atau manfaat? Sekarang apa faedahnya kita mengetahui, mengimani dan mentauhidkan Allah di bidang nama yang satu ini yaitu Ar-Razzaq. Apa faedahnya? Satu.
ia yakin bahwa rezekinya akan datang kepadanya. Dan hal itu sudah merupakan suatu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun berusaha atau ikhtiar adalah suatu keharusan. Harus bahwa rezeki itu tetap akan datang pada kita, tapi ikhtiar. Oh, Bu. Apa namanya itu? Mancing. Tetap harus ada. Jangan sampai duduk di pinggir sungai, datang ikan sendiri. Tuh ikan sudah nyeloncek ke dalam mana? Dalam apa? Dalam ember. Dia tahu rezekinya tetap akan datang kepadanya, tetapi harus ikhtiar. Kambangan lah pia. Korang mengalih, orang mengalih, orang dagang, dagangnya sama. Akan ada saja orang yang akan beli ke kita, percayalah. Akan ada saja. Jadi itu rezekinya itu sudah ada masing-masing. Walaupun ini pedagang cabai, los cabai. Ya. Tetap aja saja, ada saja orang yang akan belanja di sini. Oke. Keyakinan itu harus dirawat ya, Bu ya. Rezekimu tidak akan meleset. Intinya. Jadi kalau udah kayak gitu tuh kita nyaman, Bu. Yang salah itu adalah yang enggak mau usaha. Prinsipnya tibu sih memantar rezeki ke rumah tinyo siawang. Kami itu jadinya lah. Kamu siapa sehingga datang aja rezeki sendiri ke rumah itu kamu siapa? Lanjut, yang kedua, orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, ia akan bersikap benar dalam mengimani empat hal, yaitu hikmah Allah, syariatnya, ketentuan dicintai dan diridhoinya, masyiah kehendaknya, dan kudrah kekuasaannya. Orang yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya akan bersikap benar dalam mengimani empat hal. Satu, hikmah Allah. Dua, syariat Allah. Yang ketiga, masyiah Allah. Dan yang keempat, kudrah kekuasaan Allah SWT. Artinya, ketika dia sudah mengenal Allah dengan sempurna, maka dia tahu Allah Subhanahu wa taala maha bijaksana. Hikmah Allah itu maha bijaksana. Ibu cocok dikayakan oleh Allah. Allah itu maha tahu kenapa ibu cocok dikayakan. Allah pun tahu pula kalau hamba yang ini cocok dimiskinkan. Allah itu maha tahu. Kenapa ibu cocoknya cuma punya anak dua? Allah itu maha tahu. Padahal kita ingin punya anak banyak. Kenapa kita itu cocoknya punya anak 15? Allah itu tahu bahwa ibu cocok punya anak 15. Ya. Dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak akan pernah meleset, Bu, menetapkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya, hakim dengan hikmahnya. Allah itu Maha tahu. Oke, Bu. Ibu berumur 72 tahun meninggal dunia. Anak ibu baru berumur 15 tahun meninggal dunia. Ibu sudah berumur 100 tahun masih belum meninggal. Kakak Amak Asdar 100 tahun. Bu Asdar 91 tahun. Nah, kakaknya hidup dia baru lah. Galak-galak dia baru, sehat dia baru, ya kan? Ya Allah ya Rabb. Buya sama 106 tahun. Galak-galak dia baru. Tadi malah ikut-ikut pula bantu-bantu pindahan. Kami dah mulai pindahan tadi, Bu. Ikut-ikut pula Bu ya bantu, walaupun ikut ngerame-rame aja. Iya, pindah ke Nabawi. Kita kan sekali sebulan di Nabawi nanti kan? Iya kan? Sekali sebulan kita ke Nabawi. Kita isi kajian sambil wisata rohani di sana sekali sebulan. Karena kami sudah proses tinggal di sana sekarang, insya Allah ta'ala. Baik. Terakhir, penting untuk diketahui. Lanjut. Pentingnya iman terhadap hikmah, syariat, masyiat, dan kudrah Allah. Jika seseorang tidak mengimani empat hal di atas, maka dia akan melupakan syariat dan hukum-hukumnya, atau ketentuan Allah yang menyeluruh, baik dicintai maupun tidak. Baik syariat yang Allah sukai atau syariat Allah yang tidak kita sukai. Ya. Maka apabila kita tidak mengimani, empat hal yang di atas, maka dampaknya adalah kita tidak akan menghargai syariat Allah. Bisa jadi syariat Allah yang kita pilih adalah yang suka-suka, yang cocok untuk kita pilih, kita mau, kita amalkan. Tapi ada syariat Allah yang kita tidak suka, maka kita tinggalkan.
jilbab saya enggak suka, maka dia tinggalkan jilbab. Jilbab dalam-dalam ini enggak asik, enaknya jilbab model helm. Maka dia sendiri membuat syariat sendiri. Apapula ini syariat, bolehnya poligami. Udahlah, ayat ini tidak usah saya terima saja. Maka dia pun campakkan ayat-ayat masalah poligami. Masalah KB, ternyata enggak boleh KB. Dalam agama boleh enggak KB? Secara dasar tidak boleh KB. Malah dalam agama memerintahkan banyak-banyaklah punya keturunan, punya anak, Allah mencintai. Sekarang dia satu atau dua anak, laki-laki dan wanita sama saja. Cukup dua anak, kan begitu. Orang tidak menghargai syariat Allah, akibat dia tidak mengimani empat hal di atas. Akhirnya syariat Allah dia tidak hargai. Kalau dia hargai syariat Allah, dia ingin punya anak dan terus punya anak. Terus punya anak, selagi masih bisa, dia akan cetak anak lagi anak, cetak lagi anak, cetak lagi anak, punya lagi anak, punya anak lagi anak, punya lagi anak, punya lagi anak, punya lagi anak, punya lagi anak. Dia semangat punya anak, semangat punya anak. Selagi masih bisa, tambah terus. Akhirnya anaknya 12, anaknya 14. Cina-cina anaknya banyak, Bu. Candu marmut. Mana pernah mereka itu kena suntik-suntik KB? Tak pernah, Bu. Di gereja itu enggak pernah sekalipun dipanggil. Imunisasi. Vaksinasi. Ya. KB Cileyo, KB. Nah, ada itu di gereja enggak ada, Bu. Yang dipanggil-panggil untuk KB adalah umat Islam. Mau menikah wajib disuntik. Coba orang-orang Kristen itu tanya sama mereka, ya. Ada yang mau menikah disuntik enggak mereka? Enggak ada. Kita disuntik. Pondok berita kita. Allah. Oke, kita kembali. Orang yang tidak mengimani empat hal yang di atas, maka dia tidak akan mengindahkan syariat Allah. Dia tidak akan mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang kedua. Lanjut, Bu. Atau dia tidak memperdulikan mana yang halal dan mana yang haram. Ini dampak yang berikutnya. Kalau dia tidak mengimani empat hal yang di atas, maka dia tidak peduli mana halal, mana haram. Pokoknya kayu. Pokoknya dapet. Pokoknya untuk dayen. Apakah caranya halal? Apakah caranya haram? Sobodok. Urusan hisap-hisap. Entah you ado itu tindak. Entah beneran itu atau hanya dongeng. Seperti kata Bu Mega. Apa kata Bu Mega? Apa kata nenek ini? Beliau mengatakan, seolah-olah mereka sudah pernah pulang dari sana. Kehidupan itu entah ada entah tidak, kan begitu katanya. Tapi mereka bicara seolah sangat yakin. Ini si nenek dalam persepsi bahasa yang dia sampaikan, dia tidak percaya bahwa akhirat itu ada. Terus? Pada saat memilih ikhtiar yang dia lakukan, dia akan beralasan dengan masyiah, berkekuasaan Allah, bahwa semua makhluk itu menjalani kehidupan ini dalam keadaan terpaksa, semata-mata mengikuti kehendaknya. Jadi ini, kalau seandainya dia tidak mengimani empat hal di atas, akhirnya dia begini. Alah, untuk apa lagi ikhtiar-ikhtiar? Kalau Allah ingin menyembuhkan saya, sembuh sendiri. Kan begitu. Kan sudah dari Lauh Mahfuz, saya mau sembuh, saya mau sakit itu sudah ada. Udahlah, jalani aja. Akhirnya kan kayak gitu. Kalau dia tidak mengimani tentang masyiatullah, bahwa masyiatullah berkaitan dengan masyiatul ibad. Hamba ingin, Allah baru ingin. Hamba ingin sembuh, Allah ingin sembuhkan dia. Hamba ingin dapat rezeki, Allah kasih dia rezeki. Hamba ingin dapat hidayah, Allah kasih dia hidayah. Jadi jangan dibalik. Allah yang ingin kasih hidayah, lalu si hamba mencari hidayah. Enggak ada kayak gitu. Tapi yang benar adalah si hamba pengen dapat hidayah, Allah yang tuntun dia dan Allah kasih dia hidayah. Ya, lanjut. Dan jika tidak mengimani kepada hal tersebut dengan benar, maka ia akan menjadikan sebab atau ikhtiar sebagai sesuatu yang dapat memberikan manfaat atau mudarat. Ini termasuk perbuatan menyekutukan Allah. Ya, artinya juga sampai ketika ini, Bu. Kalau tidak berusaha, dan kalau tidak cadiak, dan kalau tidak pintar saya, kalau tidak profesional saya tidak akan sekaya ini. Akan akhirnya dia menyandarkan suksesnya kepada kehebatan dirinya. Ya, yang satu tadi bablas pula. Tidak usahlah usaha lagi, tidak usahlah ikhtiar lagi. Kalau ada rezeki memang datang sendiri. Bablas itu. Kalau yang ini, terlalu pula. Saya ini sukses, saya ini gaya, saya ini hebat. Karena saya hebat, karena saya pintar, karena saya ini profesional dan sebagainya. Seperti Qarun. Dua-duanya salah. Itu akibat dia tidak mengimani empat hal yang di atas.
Bahaya lo, Bu. Terus? Sebab hanya Allah lah yang maha berkuasa dan kekuasaannya merupakan sifatnya. Allah lah yang memberi, menahan, memberikan mudarat, memberikan manfaat, menciptakan, dan melakukan apapun yang dikehendakinya terhadap pekerjaan alam semesta ini. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam namanya, dan tidak ada yang serupa dengan segala ketentuan dan keputusannya. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.